Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Alhamdulillah, kali ini kita belajar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran ke-9 kelas 3 bersama Ustazah Linda dalam tema Meyakini Allah Maha Mengetahui. Semoga pembelajaran kali ini lebih mudah difahami. Baik anak soleh dan soleha, seperti biasa sebelum kita belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Agar ilmu yang kita peroleh lebih berkah. Kita baca bersama doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak soleh dan soleha, untuk pembahasan kali ini mengenai Asma'ul Husna, yaitu Al-Alim. Allah adalah pencipta makhluk. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah adalah pemilik Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama. Salah satunya adalah Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, di laut, dan di udara. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi, dimanapun kita berada, Allah tetap akan mengetahuinya. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardi wa huwas samii'ul 'aliim. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sifat Al-Alim juga menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang menguasai segala ilmu. Perbedaan pengetahuan Allah dengan manusia yaitu, pengetahuan Allah tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia sangat terbatas. Allah mengetahui apa yang belum terjadi, sedangkan manusia tidak mengetahui apa yang belum terjadi. Asma'ul Husna Al-Alim perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, maka yang harus kita lakukan adalah selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek, selalu berperilaku terpuji, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang tidak baik, dan selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati kita. Alhamdulillah, sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga Allah memberi kita kemudahan untuk meneladani sifat Maha Mengetahui Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita termasuk hamba yang diridhai Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ustazah cukupkan sekian. Bila ada kekurangan dan salah kata, Ustazah mohon maaf ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.